Oke, baik teman-teman, kita sekarang berada di Golden Valley Channel. Nah, di sini saya mau berbagi informasi saja sih buat teman-teman yang penasaran pengen pelihara anjing ras, tapi kalau nggak tahu harganya. Nah, di sini kita hanya sebagai panduan saja ya. Jadi bicara harga yang berada di pasaran, tetap pada di realnya nanti harganya tetap berbeda. Maksudnya dari jenisnya, terus peternaknya siapa, terus bagaimana gelar juaranya, bagaimana kualitasnya, itu berpengaruh semua. Tapi kita bicara harga yang di pasaran yang selama ini beredar. Nah, yuk kita masuk yuk. Di sini tuh kanan kiri ini bisa kita lihat sorot. Nah, ini anjing jenis Pomeranian mini pom. Cuma ini bukan ukuran tikap ya, agak besar ukurannya. Harusnya normalnya banyak lebih kecil, ini agak besar. Kalau mini pom pasaran ya mungkin di angka 4 juta, 5 juta itu pasaran harga mini pom ya. Tanggung. Nah, kita lanjut. Di sini ada Pembroke Welsh Corgi ya. Ini jenis anjing jenis corgi. Nah, corgi kalau dulu itu pasaran di atas 10 juta loh, teman-teman. Sampai menurut 15 juta pasarannya. Cuma hari-hari ini, setahun terakhir ini ada perubahan harga. Yang harga 5 juta banyak, pasaran 5 sampai 8 juta banyak loh ya. Jadi sekarang sudah berubah. Nah, terus di sini ada punya jenis ini jenis poodle, white poodle. Ya, mungkin pasarannya sekarang ada turun sekitar 4 juta 5 juta mungkin poodle pasarannya harganya mungkin masuk 5 juta. Terus di sini ini golden kurang lebih 3 bulan. Nah, kalau golden ya pasarannya lebih besar. Goldennya lebih besar. Terus kalau di sini ini jenis French Bulldog ya. French Bulldog pasarnya masih sekitar 10 juta sampai 12 juta pasarnya ya. Yuk, sekarang kita lanjut yang ras besar. Lanjut yang ras besar. Di sini ada jenis Alaskan Malamut. Malamut pasarannya masih sekitar 12-15 juta pasarannya ya. Terus lagi, ini golden, ini juga golden, ini golden juga. Ini jenis Siberian Husky. Siberian Husky pasarannya ya paling 3,5 juta Husky. Terus di sini lanjut ada Labrador Retriever warna hitam. Itu Labrador itu paling sekitar 3 juta 5 juta ya. Ada Labrador. Terus di sini dia namanya jenis Gridden. Gridden masih remaja, sudah usia 1 tahun. Gridden pasaran masih 20 jutaan ya. 20 juta. Gridden itu anjing ras terbesar di dunia ya. Makannya banyak, tidak besarnya ya. Jadi gitu kan teman-teman yang ingin pelihara anjing, pengen tahu harganya, tapi sudah saya infokan ya. Jadi selamat belanja. Kalau mau pengen beli anjing, nggak usah jauh-jauh, kesini aja di Golden Valley Channel. Nanti hubungi saya untuk pengembara ya. Oke, sampai ketemu di kesempatan yang akan datang.